Alhamdulillah, bahwa hari ini kita melaksanakan pilkada tepat pada tanggal 9 Desember 2020. Harapan saya sebagai gubernur Kalimantan Tengah, baik pun calon gubernur Kalimantan Tengah, harapan saya masyarakat menggunakan hak pilihnya, mari berbondong-bondong ke TPS, gunakan hak suaranya untuk mencari pimpinan yang terbaik dan juga untuk membangun Kalimantan Tengah. Baik pun jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Mudah-mudahan lahir pimpinan yang terbaik. Kalau kami pun toh dipercaya akan kami melanjutkan, mewujudkan Kalimantan Tengah lebih berkah lagi. Amin. Pak Sang Gubernur, optimis Pak 77,5% pemilih Pak Haji. Saya yakin di angka lebih besar daripada yang biasa, karena mudah-mudahan hari ini kan cuaca bagus. Kalau tahun dulu kan kalau masalah hujan, ada hujan di sebagian kabupaten. Dan mudah-mudahan tahun ini partisipasi pemilih lebih besar. Nah, harapan saya yang lain, setelah pencoblosan, apabila ada hasil sore siapa yang jadi pemenang, harapan saya sebagai gubernur, Kantip Mas Kalimantan Tengah tetap terjaga dengan baik supaya masyarakat bisa kembali beraktivitas dan bekerja seperti biasa, yang petani bekerja jadi petani, yang pedagang mulai dagang membuka dagangannya, beri kenyamanan kepada masyarakat. Saya yakin Kantip Mas Kalimantan Tengah tetap terjaga, walaupun toh ada ribut-ribut karena kekuasaan. Harapan saya sebagai gubernur, masyarakat diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kalau dalam posisi saya sendiri, saya menghimbau seluruh tim kampanye, relawan, dan masyarakat yang memilih saya, serahkanlah kepada kami, jadi kita tidak usah ribut-ribut karena sesuatu kekuasaan cuma 5 tahun. Toh, pada akhirnya kita juga kembali kepada masyarakat.